Hai, selamat datang di channel YouTube-ku. Hari ini aku akan unboxing tas terbukaku yang baru. Kemarin aku pesan dan alhamdulillah barangnya sudah sampai. Untuk kalian yang pengen tahu tas terbukaku, jangan lupa tonton sampai habis. Let's go. Ini adalah pesananku. Kita akan unboxing tas terbuka ini. Aku tidak sabar pengen tahu kayak apa tasnya. Kalian juga nggak sabar kan? Mari kita buka bersama. Karena berhubung nggak ada gunting, jadi kita pakai tangan. Buka, buka, buka. Ini. Aku pesan ini tas baru soalnya tas yang lama aku udah rusak, jadi aku pikir aku harus beli yang baru lagi karena aku kasihan dengan terbuka aku, takut dia kedinginan waktu malam. Aku kerepotan untuk membuka tas ini, jadi aku minta bantuan untuk teman-teman, doanya semoga aku bisa cepat membuka tas ini. Karena aku juga gak sabar guys, ingin tahu seperti apa. Aku sengaja tidak membawa gunting atau alat-alat pisau karena aku takut dengan yang namanya hal-hal tajam, takut tergores. Apa berat guys? Wow, warnanya hitam, jadi aku sengaja ambil yang warna ini karena warna-warna yang lain masih belum ada. Kalau dipikir-pikir sebentuknya kayak bom apa airdrop di PUBG ya, entahlah, kalian yang tahu. Sumpah, okay. Aku orangnya nggak pintar membuka tuh. Hah. Nah. Wow. Ini tas terbuka. Aku buka dulu. Nah. Ini tas terbuka aku yang baru guys. Wow. Tebel guys. Jadi ini tasnya bagus, tapi harganya murah guys. Wow. Coba lihat guys, ini tas terbuka. Jadi ini baru manfaatnya itu banyak. Jadi kalau kedinginan bisa didinginin, atau lagi galau juga bisa didinginin, atau foto-foto model. Bercanda. Seperti ini tas terbukanya. Keren guys. Nih, di sini ada seperti bahan-bahan yang empuk. Jadi kalau digendong itu terasa enak gitu, nggak berat gitu. Karena sudah ada bahan-bahan untuknya, jadi nggak terasa sakit. Terus untuk yang di sini bagus. Terus ketika mau buka kita bisa kayak baju, kayak jaket. Jadi kita pasang dulu. Jadi kita nggak ribet, nggak perlu gini-giniin. Kasian kan baru bukanya. Jadi kita perlu kayak gini, kayak membuka jaket itu. Keren kan tasnya kan? Tebel juga. Jadi untuk kalian yang pengen pesan alat-alat atau tas-tas baru tentang mengenai terbuka, pengen yang murah tapi berkualitas, jangan lupa beli ke Sabik NM Kebumen ya, karena aku juga sering beli ke beliau, Mas Sabik NM. Jadi terima kasih, tasnya sudah aku buka. Dan untuk kalian semua yang udah nonton, terima kasih, selamat tinggal.